Kita ada 10 hari lagi sebelum berpuasa, lebih kurang dalam seminggu lebih. Betul. Apa persediaan Hana? Persediaan Hana, Hana ganti puasa. Ganti puasa? Cukup dah? Dah cukup dah. Alhamdulillah. Mana cukup belum? Saya tak perlu ganti sebab saya cukup puasa. Oh, betul juga. Mata ada bunting ke? Biasanya. Itu je lah. Biasanya orang pergi shopping, betul? Betul. Nak puasa, dia beli barang-barang. Tapi kali ini, kita ada satu perkara yang cukup menarik, iaitu kalau kita nak berpuasa, ada satu benda yang perlu kita buat juga. Betul. Iaitu menderma darah. Betul. Jadi, di studio pada hari ini, untuk bercerita tentang kempen derma darah ini, kita ada tetamu di studio. Siapa, Ana? Tetamu kita di studio iaitu Jaafar Taib. Maafkan saya. Encik Arihan Haji Abdullah, Koordinasi Nasional Kempen Derma Darah Pra-Ramadan Ansara. Yang seterusnya Dr. Hayati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara. Selamat datang. Okay. Terima kasih. Selamat datang. Jadi doktor, secara asasnya lah, Pusat Darah Negara, apa yang dilakukan oleh Pusat Darah Negara dan kenapa kempen derma darah sebelum berpuasa ini dijalankan? Ya, terima kasih pertamanya untuk RTM ya, kerana menjemput kami lah kepada program ni. Dan sebenarnya memang darah diperlukan setiap masa. Betul. Kalau kita tengok hashtag kami, kami kata darah tak pernah cuti. Ya. Dan sebenarnya keperluan di negara kita ialah 2,000 beg sehari untuk bekalan darah. Dan di Klang Valley sendiri, di Lembah Klang, kami memerlukan 500 hingga 600 beg setiap hari. Dan pada bulan puasa, seperti kebiasaannya disebabkan melakukan ibadat puasa, kebanyakan penderma kita tidak dapat datang menderma. Jadi kita perlu mengadakan stok darah sebelum bulan puasa bagi memastikan bekalan darah yang mencukupi sepanjang masa. Oh, gitu. Itu cerita dia. Jadi siapa yang boleh menderma darah ni? Sebab kadang-kadang orang kata bulan puasa kita tak boleh derma darah, tapi nak tahu itu betul ke tak benar? Okey, siapa yang boleh menderma darah? Biasanya kita ambil mereka yang lebih berumur lebih daripada 18 tahun. Kalau yang 17 tahun, perlu mendapat keizinan daripada ibu bapa, sihat tubuh badan, ya, cukup tidur malam sebelumnya lebih daripada 5 jam, makan secukupnya. Biasanya orang kalau nak periksa darah tak boleh kena makan. Puasa, kena tapi kami kena makan. So, lagi satu, kena mereka-mereka yang mengamalkan cara hidup sihat dan tidak mempunyai kronik-kronik penyakit kronik yang berat. Ya. Jadi, merekalah yang boleh menderma darah. Dan sebenarnya kalau mengikut JAKIM, ada satu fatwa yang menyatakan pendermaan darah ini adalah harus di bulan puasa dan tidak membatalkan puasa. Dan juga apabila seseorang pesakit menerima darah, juga tidak membatalkan puasa ya sebenarnya. Jadi, dan kita ni pusat darah ni seperti tabung-tabung darah lain di seluruh negara. Kita ni walaupun dipanggil sebagai tabung, dia bukannya konsep kita simpan duit kat situ atau kita simpan darah kat situ dan kita boleh, dia akan boleh bertahan lama. Darah sendiri, setiap komponen darah mempunyai jangka hayat yang tertentu. Contohnya darah merah 42 hari, ya, ataupun satu pembeku darah ni nama dia platelet tahan 5 hari. Jadi itu yang kita perlu sentiasa mengekalkan stok tu kerana keperluan pesakit itu boleh datang bila-bila masa. Tadi doktor ada cakap tentang bulan puasa tak cukup darah. Jadi sejak bila inisiatif kempen derma darah pra-Ramadan ini dijalankan oleh Ansara? Dan Ansara itu sendiri apa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Terima kasih, Ridwan. Ansara ini sebenarnya adalah singkatan kepada Anak Sains Mara. Itu secara rasmi namanya Persatuan Bekas Pelajar MRSM Se-Malaysia. So kami berdua alhamdulillah adalah anak-anak MRSM Ansara sendiri, dan kami cetusan idea ini dibuat pada tahun 2007 sebenarnya oleh mantan naib presiden Ansara pada masa itu, super senior kami namanya yang bernama Dr. Halim Abu Bakar. So pada masa itu memang kita kita tahu yang bekalan darah pada bulan Ramadan tu berkurangan. So 2007 tu kita menjalankan di 13 lokasi Aeon pada masa itu, dan kita mendapat alhamdulillah 2,100 beg darah pada kempen yang pertama. Tapi kalau kita ikut apa yang Dr. Yati cakap tadi, itu satu hari saja. Satu hari ya. Dan alhamdulillah kita sekarang ni sudah masuk ke edisi yang ke-13. So maknanya kita telah buat program ni selama 13 tahun berturut-turut. Berapa lokasi? Kalau pertama tadi ada berapa? 14 lokasi. 13 lokasi. 13 lokasi. Kali yang ke-13 ni berapa? Kali yang ke-13 ni alhamdulillah masih 13 tu Aeon. So kali ini Aeon dah double dia punya lokasi sebanyak
sebanyak 26 lokasi Aeon seluruh Malaysia, dan juga kita pun ada kolaborasi dengan rakan-rakan yang lain seperti Sputra, seperti even Celcom sendiri, even Sai Baba and etc. So kita ada pusat untuk lokasi derma darah ni daripada Perlis sampailah ke Sabah. So insyaAllah dengan dan juga dengan penglibatan MAKESUM, which is Majlis Kesihatan Universiti Awam Malaysia, mereka juga sama-sama membantu. Ada 20 lokasi universiti awam. So insyaAllah all together kempen ini kita boleh secara minimum dalam 70 hingga 75 lokasi seluruh negara. Okay, doktor, saya nak tanya, ada berkenaan dengan darah juga. Mana yang lebih bagus, derma darah atau cuci darah? Itu dua perkara yang sangat berbeza. Kontroversi ya. Itu biasanya perkataan cuci darah tu. Dan even kalau perkataan cuci darah tu, maksudnya bagi setengah pesakitnya, kalau mereka yang mengalami masalah buah pinggang, memang dia perlu ada buat dialisis. Dialisis itulah cuci darah. Macam cuci darah lah, mengeluarkan bahan-bahan kumbahan daripada badan. Tapi pendemaan darah dan cuci darah yang biasa kita dengar tu, saya tak berapa pasti tentang evidence dia, tentang bukti-bukti apa tu kebaikannya. Tapi menderma darah ni sebenarnya sangat diperlukan. Di mana-mana negara dalam dunia pun kita perlukan penderma darah, dan kami sangat-sangat menghargai ya penderma darah dan juga penganjur-penganjur kempen penderma darah sebegini ya. Dan inilah yang sebenarnya menyatukan kita semua. Bekalan darah ni semua merupakan keperluan untuk satu negara kita. Okay. Jadi saya darah O. Ana darah O juga. Darah O juga. Kumpulan mana yang paling, darah kumpulan mana yang paling kurang di Malaysia sekarang? Paling suka nak dapat. Paling suka. So kita tahu penonton-penonton di rumah yang ada spesifik kumpulan darah, pergilah dia untuk menerima darah. Okey, kita sebenarnya di atas permukaan darah merah kita tu ada 30 bahan, lebih daripada 30 bahan yang membentuk kumpulan darah. Jadi yang biasa kita dengar ABO dengan ABO? RH. Yang RH tu yang positif, negatif tu kan. So sebenarnya ada banyak. Dan kita alhamdulillah kita bekalan darah kita berada pada tahap yang baik pada masa ini di seluruh negara. Tetapi ada juga darah-darah yang jarang dijumpai yang kita panggil darah ganjil. Ya, yang ni yang mungkin dalam 1 juta orang tu ada 3-4 orang saja. Ya, yang tu pun ada juga. So contohnya adalah darah jenis Bombay, Parabombay, kan JKA NEC, B NEC, macam-macam ada kumpulan darah dia. Tapi kami mempunyai sistem bagaimana kita memastikan bekalan-bekalan darah dari kumpulan-kumpulan darah tertentu mencukupi pada setiap masa. Dan untuk darah yang rare tu kita akan kalau kita dapat, kita kalau tidak perlu digunakan serta-merta, kita boleh bekukan untuk tahan 10 tahun. 10 tahun boleh tahan. 10 tahun berbanding dengan jangka hayat biasa 42 hari. First time saya dengar nama Bombay, Prabu. Betul, Prabu itu. Okey, Encik Ayuhan, sasaran penderma pula macam mana untuk dapatkan 2,000 beg tu? Sebenarnya kami mensasarkan pada tahun ini, pada kali ini 10,000. 10,000 beg seluruh negara. 10,000. Yang mana kami ada jentera jentera-jentera datang daripada saudara seansara kami dan juga jentera-jentera daripada Sai Baba dan rakan-rakan strategik kami yang lain. So maklumat untuk lokasi derma darah ini ada di dalam Facebook kami, Facebook page One Satu Darah. So yang mana kami mensasarkan bukan hanya kepada alumni Ansara sahaja, tapi seluruh rakyat Malaysia yang berdekatan dengan lokasi-lokasi yang telah yang akan kami jalankan, mereka semua akan dijemput untuk hadir bersama-sama. Dan kepada mereka yang tidak dapat menderma darah, kerana ada mereka yang tak dapat menderma darah, saya sendiri tak boleh menderma atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. So kita menganjur dan kita memanggil dan kita menyuruh rakan-rakan keluarga yang lain untuk sama-sama datang menyumbang, kerana seperti kata Dr. Yati tadi, darah ni bukan hanya untuk orang Melayu, bukan untuk orang Cina. Dia hanya pelbagai kaum, pelbagai agama dan seluruh masyarakat Malaysia yang memerlukan. Tapi dengan syarat within the jangka hayat tadi lah. Okay, soalan terakhir saya. Okey, fungsi pusat darah negara adalah salah satu tempat untuk
perubatan transfusi. Yeah. Ada tiga perkara iaitu penerimaan darah, pemprosesan darah dan juga penggunaan darah. Biasanya penonton di rumah ataupun masyarakat di luar hanya tahu penerimaan darah. Boleh doktor ceritakan sedikit tentang dua lagi proses iaitu kita perlukan pemprosesan darah dan juga penggunaan darah. Kepentingan ini kalau boleh kita ceritakan kepada penonton supaya mereka datang untuk menderma darah. Ya. Kita sebenarnya apabila seseorang menderma satu darah utuh ya biasanya yang kita nampak beg darah merah tu dia selepas pendermaan dia akan menjalani proses saringan dan proses pemprosesan. Dan daripada pemprosesan tu kita akan mendapat kita akan membuat tiga komponen darah, darah merah, darah platelet dan juga plasma. Ya, itu ialah jadinya daripada satu pendermaan seseorang itu boleh membantu tiga pesakit dan seterusnya menyelamatkan tiga nyawa. Ya. Dan saringan itu adalah untuk menyaring sebahagian daripada virus yang mungkin boleh disebarkan melalui darah. Jadi sebenarnya itu yang kita selalu ada kempen kita katakan, satu pendermaan boleh menyelamatkan nyawa dan kegunaannya sebenarnya banyak ya, kepada bayi pramatang tak cukup darah, ibu tumpah darah, mereka-mereka yang nak pergi operation ataupun pesakit kanser, kemalangannya keperluan darah tu sebab tu keperluan darah tu tinggi dan bila sistem perawatan negara kita meningkat keperluan tu juga akan meningkat. Okay. Kalau bagi 20 minit dah tak cukup nak cerita tentang darah dan saya sangat teruja untuk tahu lagi tentang apa pemprosesan darah, penggunaan darah dan sebagainya sebab biasanya kita dengar hanya pergi derma darah. Betul? Baiklah Hana. Terima kasih tetamu kita Dr. Yati dan juga Encik Arihan kerana sudi bersama-sama kami dalam studio. Okey, kepada orang ramai di luar sana yang ingin terlibat untuk menderma darah, jangan lupa 26 hingga 28 April di setiap negeri lah akan diadakannya. Di Ion setiap negeri insya-Allah akan diadakan dan kali ini kita target 10,000 beg darah akan dikumpulkan pada 3 hari.